platform mobile gaming terkadang menjadi platform game yang diremehkan. Walaupun begitu, perkembangan game pada platform ini cukup mengejutkan dan banyak game yang terus hadir tiap bulannya, yang bahkan sulit kami track untuk seluruh gamenya. Gue Yusuf dari Gamindo, media digital gaming paling baik se-Indonesia, dan ini adalah 5 game Android gratis yang hadir pada bulan Juli 2020. Nomor 5. Agent of Kogo. Kalau kalian adalah pengguna PC Windows sejak lama, biasanya akan mengenal gameplay dari game ini. Game yang menggunakan sistem gameplay dari game klasik Minesweeper ini hadir dengan 500 level yang menarik untuk dimainkan. Minesweeper sendiri merupakan game puzzle yang memiliki gameplay dengan menandai lokasi yang berisi bom dan yang tidak. Game ini sangat cocok banget untuk kalian yang ingin menghabiskan waktu gabut kalian serta melatih kecermatan kalian dalam menentukan lokasi yang berisi bom. Nomor 4, Unexpected. Game Unexpected merupakan game puzzle yang menenangkan dengan banyak ending yang dapat diraih. Pada game ini, kalian akan mengungkap misteri dari cerita menyeramkan sambil menyelesaikan puzzle dengan memutar otak kalian. Nomor 3, Arkham. Arkham merupakan game MMO yang merupakan card game dengan gameplaynya mirip Clash of Clans. Ya, kalian akan membangun kota sambil bertarung dengan musuh menggunakan battle system menggunakan kartu. Sayangnya game ini memiliki banyak sekali in-game transaction sehingga mengurangi kenyamanan dalam memainkan game ini. Nomor 2, Real Moto. Untuk kalian yang mengemari game balap motor mirip MotoGP, kalian bisa mencoba game besutan Dream Play Games ini. Seri kedua dari Real Moto ini menampilkan puluhan track dan motor yang bisa digunakan. Dikarenakan game ini gratis, kalian akan memiliki jumlah energi yang dapat digunakan untuk setiap balapannya dan akan terisi kembali setiap jamnya. Dan tentunya karena gratis juga, ada in-game transaction yang dapat kalian gunakan untuk membantu kalian memenangkan balapan. Sayangnya, ada isu di mana grafik seri keduanya ini dirasakan penurunan dibandingkan seri Real Moto pertamanya. Nomor 1, V4. Kali ini kita benar-benar mendapatkan game MMO yang bukan merupakan game kartu. Ya, game besutan Nexon yang berjudul V4 ini memiliki visual mirip dengan Black Desert Mobile. Dan seperti MMO mobile lainnya, kalian dapat memanfaatkan auto combatnya untuk grinding level. Namun dengan banyaknya game yang sejenis, game dengan genre MMO ini terasa mirip dan kurang berkesan untuk dimainkan. Terutama apabila kalian sudah memainkan game yang sejenis. Itulah 5 game Android gratis yang dapat kalian mainkan sejak bulan Juli 2020 kemarin. Tinggalkan komentar dan like serta share video kami apabila kalian suka. Dan jangan lupa subscribe channel Gamindo dan follow fanpage Facebook Gamindo serta IG dari gamindo.news. Sampai jumpa lagi and keep gaming!